Yang Mulia Presiden Mauricio Macri beserta Ibu Negara, merupakan kehormatan bagi saya dapat menerima kunjungan kenegaraan Presiden Argentina, Bapak Mauricio Macri. Ini adalah kunjungan pertama kalinya Presiden Macri ke Indonesia. Kami sudah pernah bertemu di saat konferensi tingkat tinggi di G20 di Hangzhou, RRT, dan kali ini kami bertemu kembali menjelang KTT G20 di Osaka. Argentina merupakan mitra perdagangan terbesar kedua Indonesia di Amerika Selatan. Tadi kami telah membahas peningkatan kerjasama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan, pertanian, dan industri strategis. Kami membahas berbagai upaya menyeimbangkan perdagangan kedua negara, termasuk melalui counter trade. Dalam pertemuan tadi, saya juga menawarkan berbagai produk dan jasa yang dimiliki industri strategis Indonesia. PT DI menawarkan pesawat, PT GMF menawarkan kerjasama dalam jasa pemeliharaan, PT Inka menawarkan produk lokomotif dan gerbong yang berstandar internasional. Presiden Macri selanjutnya akan berdiskusi dengan pimpinan DI dan PT Inka sore hari ini untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Kita juga tadi menyampaikan perlunya dibuka komoditas-komoditas pertanian Indonesia yang bisa masuk ke Argentina, baik itu berupa salak, manggis, nanas, dan yang lain-lainnya. Untuk itu saya mendorong langkah-langkah untuk mendekatkan pengusaha kita, di antaranya dengan mengundang partisipasi pengusaha Argentina pada Trade Expo Indonesia. Indonesia juga terus mendorong peningkatan kerjasama perdagangan dengan Mercosur, blok dagang terbesar di kawasan Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay, dan Uruguay. Dan untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, perdagangan, dan investasi, pada hari ini ditandatangani MOU kerjasama di bidang pendidikan, kemudian Joint Ministerial Statement on the Establishment of the Working Group of Trade and Investment. Dan sebagai sesama negara agraris, saya juga melihat potensi kerjasama di bidang pertanian, dan saya menyambut baik kerjasama pengembangan sistem teknologi pertanian sebagai implementasi dari rencana aksi kerjasama pertanian antara Argentina dan Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan saya mengundang dengan hormat Presiden Macri untuk menyampaikan pernyataannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.